untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan kualitas serta komunikasi ke sesama pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Gunung Kidul, maka PHRI Kabupaten Gunung Kidul mengadakan peripresan kembali dan pengukuhan kepengurusan Badan Pengurus Cabang PHRI Kabupaten Gunung Kidul. Keberadaan PHRI di Kabupaten Gunung Kidul bermula dari tahun 2009 atau di periode kepengurusan ini sudah memasuki ke periode ketiga. Untuk kepengurusan PHRI Cabang Kabupaten Gunung Kidul periode 2019-2024 diketuai oleh Sunyoto, pemilik rumah makan Tantologo Mijan Semanu, dengan sekretaris Zulkarnain dan Tukini sebagai bendahara. Setelah dikukuhkan, jajaran kepengurusan PHRI Kabupaten Gunung Kidul kedepannya akan menjalin sinergi dan kerjasama dengan stakeholder di Kabupaten Gunung Kidul, pelaku wisata, dan anggota PHRI lainnya demi peningkatan kunjungan wisata ke Kabupaten Gunung Kidul dengan citra yang lebih baik. Agenda hari ini adalah pelantikan dan pengukuhan kepengurusan baru PHRI untuk periode 2019-2024. Kurang lebih kita ada 27 personel pengurusnya dan nanti akan dilantik oleh Ketua BPD PHRI Provinsi Bapak Dedi. Yang jelas kita ingin bersinergi dan berkolaborasi dengan pelaku-pelaku wisata yang lain yang ada di Gunung Kidul dan merangkul mereka. Pertama, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita sebagai pelaku wisata kepada para pengunjung wisata, para pengunjung wisata di Gunung Kidul, dan juga kita berusaha untuk selalu berpromosi untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Gunung Kidul. 5 ton pertama dalam bentuk paguyuban, 5 ton kedua sudah dalam bentuk BPC, Badan Pimpinan Cabang, dan sekarang masuk 5 ton yang ketiga. Periode ketiga ini. Yang jelas sebetulnya banyak destinasi wisata yang sangat bagus, yang sangat menarik dan banyak sekali. Orang ke Gunung Kidul tentunya belum bisa melihat kesemuanya. Baru ada beberapa destinasi yang mereka lihat dan mereka tak ketahui. Padahal banyak sekali destinasi. Nah, itu yang akan kita promosikan terus-menerus agar mereka yang tadinya sudah ke Gunung Kidul tapi belum tahu destinasi yang lain, mereka akan tertarik lagi untuk mengunjungi destinasi yang lain dan berkunjung ke Gunung Kidul lagi. Ya, harapan kita untuk pengurus PPC PHRI Gunung Kidul periode 2019-2024 lebih bisa memajukan pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul dan lebih ada kebersamaan, sinergitas dengan kami BPD PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta, juga dengan Forkominda di Kabupaten Gunung Kidul. Hal ini untuk lebih meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Gunung Kidul dengan kesiapan-kesiapan hotel maupun restoran-restoran yang ada di Kabupaten Gunung Kidul untuk menghadapi target wisatawan asing yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 1 juta wisatawan asing di DIY. Hal ini perlu kerja keras, sinergitas, dan kebersamaan kita bersama. Sejumlah buku, jangan pernah